mustaitin wal qurra ya mustaitin usan malik kalau saya aman baik kalau saya aman saya masa masih kalau bosan masih kaya itu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sampun dipunterangaken melalui ayat Al-Qur'an, dua ayat Al-Qur'an lan hadisipun Kanjeng Nabi. Sing pertama bahwa mencari ilmu memang betul fadilahnya sangat besar, pahalanya sangat besar, kedudukannya sangat tinggi. Tetapi ketika itu dilakukan dengan ikhlas, karena ayat kemarin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ayat kemarin walaupun menjelaskan bahwa segala amal itu harus didasari ikhlas karena Allah, termasuk dalam mencari ilmu juga harus demikian, harus ikhlas karena Allah. Karena itu maka ulama-ulama dahulu mewanti-wanti agar ketika mencari ilmu itu pertama diniati satu untuk liwajhillah, satu untuk mendapat pahala dari Allah. Kemudian wal amal bihi, niat untuk mengamalkan ilmu. Ini penting. Jadi mencari ilmu bukan hanya untuk sekedar tahu saja, tetapi kudu ada niat untuk diamalkan. Jadi saya mencari ilmu agar mendapat pahala Allah dan agar bisa mengamalkan ilmu itu. Karena ilmu tujuannya adalah untuk diamalkan. Karena itu maka ulama kita dulu yang kenceng seperti Mbah Fadhul Senori, termasuk di antara gurunya Mbah Makhrus, walaupun lebih tua Mbah Makhrus, karena Mbah Makhrus usianya lebih tua, tapi pernah puasaan mondok di Mbah Fadhul Senori. Beliau itu ulama yang apa istilahnya sangat kenceng sekali, seperti diceritakan oleh Mbah Dimyati
Kaliwungu. Ketika itu beliau bersama temannya mondok ke Sunori, ke Mbah Fadel. Kemudian soan mau minta ngaji kitab Ihya. Yang pertama matur temannya, temannya Mbah Tim matur pada Mbah Fadel mau ngaji kitab Ihya. Oleh Mbah Fadel ditanya, siap ngamalni apa ora? Nah, temannya itu kemudian tidak berani jawab. Karena tidak berani jawab, yus gak usah ngaji. Karena memang niat yang harus ditata ketika mencari ilmu harus niat nanti untuk diamalkan. Nah, karena melihat seperti itu, Mbah Tim yang di belakangnya kemudian maju ditanya, mau apa? Mau nyuwun ngaji ya. Ngaji apa kitab Ihya? Siap ngamalkan. Karena tadi tahu temannya kalau tidak jawab, tidak diberi, tidak mau ngaji, maka Mbah Tim menjawab insya Allah. Sehingga kemudian dibacakan kitab Ihya. Karena perhitungan Mbah Tim, yang penting sudah ada niat untuk mengamalkan. Soal nanti bisa atau tidak, ya kumpul urusan guri. Yang penting di awal kudu ana niat akan mengamalkan. Sehingga akhirnya temannya tadi besoknya sowan lagi. Kemudian minta dibacakan kitab, mau ngaji Ihya sudah tidak berani. Minta kitab apa? Bukhari, siap mengamalkan. Insya Allah yai. Kemudian ya dibacakan. Karena memang niat untuk mempelajari ilmu ya harus ada niat untuk mengamalkan. Makanya kalau kiai yang kenceng ya harus seperti itu. Jadi diakati dulu, siap ngamani apa enggak. Kalau enggak ya enggak dibacakan. Kalau siap ya nanti dibacakan. Entah nanti akhirnya bisa mengamalkan atau tidak, paling enggak sudah ada niat untuk mengamalkan. Karena menurut ulama-ulama salaf, di antara niat mencari ilmu, satu wajhullah untuk mendapat ridha Allah, kemudian yang kedua untuk mengamalkan ilmu, kemudian yang ketiga untuk ihya syariat, menghidupkan syariat Islam, yang keempat izalatil jahal, untuk menghilangkan kebodohan. Makanya orang mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Karena orang itu semakin alim, semakin merasa banyak yang tidak diketahui. Wong kule pinter tenanan malah rumongso bodho. Karena itu maka karena niat mencari ilmu diantaranya adalah menghilangkan kebodohan, sehingga kene entek. Kemudian niatnya lagi untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Ini toto. Kau wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ditata dengan baik. Tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa dalam melakukan amal memang harus ada syarat ikhlas. Tapi ikhlas itu angel. Ikhlas itu angel. Karena itu maka ketika melakukan amal tidak bisa 100% ikhlas, maka tidak boleh meninggalkan amal. Sing penting pokoknya ngamal dhisik. Soal ikhlas gak ditoto nang mburi. Termasuk dalam mencari ilmu, umpomo gak iso ikhlas, jangan kemudian ora golek ilmu, ya tetap kudu golek ilmu, kemudian niate ditoto. Makanya sebagian ulama ada mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, talabul ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Kita dulu awal-awalnya mencari ilmu juga bukan karena lillah, tetapi kemudian ilmu itu yang menuntun kita
untuk melakukan lillah. Seperti Imam Ghazali menurut riwayat, karena beliau itu orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya, sehingga hidupnya ya serba pas-pasan, serba pas-pasan. Nah, dulu zaman beliau ada madrasah yang di situ punya penghasilan yang banyak, karena banyak orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk madrasah itu dan orang-orang yang mempelajari ilmu di tempat itu. Sehingga kalau orang belajar di tempat itu, maka istilah sekarang dapat beasiswa. Terus orang bayar, ditanggung biaya hidupnya. Sehingga Imam Ghazali dan adiknya awal-awal belajar di tempat itu ya, tujuannya ben uripe rada terjamin. Maka uripe serba pas-pasan. Lek masuk sekolah itu kan terjamin kehidupan. Awal-awalnya seperti itu sih, cili-cili ya. Tetapi kemudian fa'abal ilmu ayyakuna illah, ilmu itulah kemudian yang menuntun mereka, beliau berdua semata-mata lillahi ta'ala. Sehingga orang tidak boleh ketika tidak bisa ikhlas kemudian meninggalkan amal, tidak boleh. Wong sholat ikhlas tenanan itu ya angel. Tapi ketika ada iso ikhlas ya tidak boleh kemudian terus gak sholat, itu malah keliru. Karena itu maka Habib Sayyid atau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang punya kitab Tadkirunas itu, beliau mengatakan man tolabal ikhlas matayas sarolal amal, orang yang melakukan amal dengan mementingkan ikhlas maka dia akan tidak akan bisa melakukan amal, iso-iso malah ora gak kelakon. Orang sedekah lek memaksakan dirinya untuk ikhlas akhirnya malah gak sedekah. Wis pokoke teko sedekah, ikhlas ka ikhlas pokoke teko sedekah. Nah, kemudian nanti ditata niatnya. Makanya beliau mengatakan kemudian fal yabtadi bil amal awalan summal yutolib nafsahu bil ikhlas. Karena itu maka menurut beliau wis pokoknya ngelakoni dhisik, pokoknya menjalankan amal dulu kemudian baru atine dipukso-pukso supaya iso ikhlas. Nek gak iso wis pokoknya teko ngelakoni, bar ngelakoni terus donga Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebab benar bahwa amal yang diterima adalah amal yang ikhlas. Tetapi tidak menutup orang yang tidak ikhlas pun bisa diterima oleh Allah, oleh Allah menghendaki. Karena itu pokoknya tidak ngelakoni. Ikhlasnya dibelajari, dibelajari dengan berjalan. Tiap beramal dongo Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, senajan ka ikhlas ya muga-muga diterima karo Gusti Allah. Iyo. Sehingga beliau juga mengatakan la yatlubul insanul kamal la min nafsi wala min ghairi. Orang itu jangan menuntut terlalu ideal dalam beramal baik pada dirinya ataupun kepada orang lain. Fa'inau idza talabau min nafsihi ma'amila. Sebab kalau orang itu menuntut ideal terhadap dirinya dalam beramal, akhirnya malah gak iso ngakoni. Lek wong sedekah kok terlalu memaksakan kudu ikhlas, akhirnya malah ra sedekah. Nah, sehingga ndak perlu menuntut ideal, pokoknya sing penting amal itu terlaksana. Nah, kemudian belajar ikhlas, kemudian belajar sedikit-sedikit memaksa dirinya supaya bisa ikhlas. Wa in talabahu min ghairihi lam yakun ahadun, atau maka tidak akan ada orang yang
bernilai di matanya. Kalau dia menuntut orang lain sempurna, maka tidak akan ada orang yang bernilai di matanya. Maka setiap orang itu mesti punya kekurangan. Oleh enek wong, enek kekurangan terus gak gelem. Tiap enek kekurangan gak gelem, ya akhirnya tidak akan pernah bisa ngajeni terhadap orang lain, atau bahkan akhirnya menjadikan meremehkan orang lain. Karena itu benar ikhlas itu penting, tetapi jangan kemudian menjadi kendala dalam melakukan amal. Jadi gak iso ikhlas wis tetep pokoknya dilakoni, sambil sedikit demi sedikit menata dirinya agar lain kali bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Ayo ikhlas. Karena itu ulama mengatakan bahwa karena amal itu syaratnya ikhlas, maka ketika dicampuri dengan riya, ujub, maka ulama sepakat amal itu menjadi hilang pahalanya. Ngamal sedekah kok tujuannya pamer, itu ngilangi ganjaran. Tujuannya ujub, enak kecampuran ujub, itu berarti hilang ganjaran. Tetapi kalau yang mencampuri bukan seperti itu, maka bukan karena penyakit hati, maka ada kalanya yang haram, ada kalanya yang tetap sah. Yang haram seperti orang menyembelih binatang tujuannya untuk berhala, tujuannya untuk Allah dan untuk berhala. Orang menyembelih binatang tujuannya untuk Allah dan untuk jin, wah itu haram. Tapi lek tujuane nyembelih, tujuane takarrub kepada Allah supaya bisa dihindarkan dari kejelekan jin, nah maka enggak apa-apa. Jadi beda nih. Nah, kalau tujuan-tujuan yang mubah, maka tidak mempengaruhi keabsahan amal. Umpamane adus Jumat tujuane ngelakoni ibadah dan tujuan ben awake seger. Kalau seperti ini maka tidak mempengaruhi keabsahan ibadah, ibadahnya tetap sah. Orang puasa tujuannya ngelakoni perintah Gusti Allah, anjuran Gusti Allah, karo tujuan diet awake ben gak lemu nemen. Wong ngene iki posone tetap sah. Orang haji tujuannya menjalankan ritual haji sekaligus punya tujuan dagang. Seperti ini hajinya ya tetap sah karena ini tujuan-tujuan yang mubah. Nah, cuman apakah nanti ibadah itu ada pahalanya atau tidak? Nah, itu ulama beda pendapat. Tapi ulama sepakat ngarani sah. Wong adus tujuannya karo ben awake seger sepakat sah. Wong haji tujuannya karo dagang, ulama sepakat sah. Orang puasa tujuannya karo diet, ulama sepakat sah. Cuman ulama berbeda, apakah hajinya dapat pahala? Apa itu aduse ku enek ganjarane, puasane enek ganjarane, ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Yang pertama mengatakan tidak sah. Ini pendapat sing keren. Seperti Imam Ibni Abdissalam itu mengatakan ibadahnya tidak sah karena ibadah-ibadah itu semestinya karena Allah. Nah, sehingga kalau diikutkan dengan tujuan lain maka itu namanya bukan menjadi ibadah lagi. Bab dasarnya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Gusti Allah itu kalau ditasrek, disekutukan termasuk dalam ibadah yang karena Allah dengan hal yang lain, maka tidak akan memaafkan.
Di antara tidak maafkan itu berarti orang enek ganjaran. Itu pendapat sing kenceng. Karena memang Imam Ibnu Asalam dikenal sebagai ulama sing kenceng. Termasuk dalam musibah juga demikian. Imam Ibnu Asalam itu kenceng sekali. Wong kok kena musibah terus gak sabar, maka dia tidak mendapat pahala sama sekali. Itu kenceng. Tapi kalau Imam Abdul Hasan Asadili mengatakan orang kena musibah tidak sabar ya tetap dapat pahala. Pahalanya musibah, karena musibah itu membawa pahala. Kalau tidak pahala ya berarti menghapus dosa. Nah, kalau dia bisa sabar ya maka ada pahala sabar. Nah, ini pahala yang paling besar. Karena innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Jadi lek diwe musibah gak sabar ya paling gak engko dosane di ngapura. Uta oleh ganjaran, tapi gak oleh ganjaran sabar. Oleh nganti sabar, nah itu ganjarannya sing luar biasa. Sing innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Kalau Ibnu Abdissalam wis gak oleh ganjaran lek gak sabar. Ane ganjarannya lek sabar. Ini kenceng. Termasuk dalam ibadah juga demikian. Ya salam kenceng. Kok poso tujuannya kalau diet ya berarti gak kau oleh ganjaran. Poso ini sah, gugur kewajibannya, tapi urane ganjaran. Kalau menurut Imam Ghazali dilihat mana yang lebih dominan. Kalau niat melakoni ibadah lebih dominan, maka dia mendapat pahala sesuai dengan persentase. Umpamane tujuan posone iku 75%. Tujuan diete selai persen. Oh, berarti oleh ganjaran poso. Ning ganjarane gak iso sempurna. Lek tujuan diete iku selai persen, 75%, tujuan posone mek selai persen, ha iku malah kene ganjarane. Jadi dilihat mana yang kuat. Nek 50-50 podo-podo, tujuan poso 50%, tujuan diet 50%, kata Imam Ghazali, yo gak oleh ganjaran, pekpuk mergo. Antarané api karo elek iku pekpuk, sehingga gak oleh ganjaran. Tapi lek dhuwur kostul ibadahé tetap oleh ganjaran. Napa? Poso kali ini nanti ngerakati anak. Boleh ngerakati kan barang sae. Ini kan sing barang mubah. Jadi sing ditasrek kalian barang sing mubah. Barang mubah, barang mubah. Lah niku kan barang sae. Nah, di anak kan barang apik mboten ono apa. Imam Ghazali dawuhaken ngoten. Sebab riyen zaman sahabat wong Arab niku sing kathah penggaweane niku dagang. Sehingga ketika pas musim haji, sebagian sahabat pas wukuf di Mina niku yo mergo ketemu akhire padha dagang. Nawakne dagangane kowe gelem gak dagangan. Setelah iku sahabat merasa ndak nyaman. Ndak nyaman iku kok sambil dagang barang iku nyapo. Engko gek-gek ganjarane mali ilang. Kemudian turun ayat laisa alaikum junahun antab tahu min fadlillah. Kowe ora dosa. Ketika dalam ritual ibadah iku haji iku disambi karo dagang. Nah, sehingga Imam Ghazali mengatakan tetap oleh ganjaran. Nah, walaupun sahabat waktu itu ada tujuan dagang, ning tujuan ibadahnya lebih kuat. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ketika tujuan ibadah lebih kuat daripada tujuan duniawi, maka tetap dapat pahala. Nah, sing paling enteng niku pendapatipun Imam Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar pokok masih ada niat ibadah ya tetap dapat pahala meskipun niat ibadahnya saidik. Pemane haji niate haji meh 5%. Tujuan utama niku dagange. Berarti sing 5%
niat ibadah sing 90%, 95% niat dagang. Ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar tetap oleh ganjaran sesuai karo prosentase nih. Berarti ganjarannya ya 5%. Mereka menurut Ibnu Hajar wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Amal sakiti kali Gusti Allah tetap diwai ganjaran. Jika selama masih ada niat ibadah ya tetap asal ganjaran sesuai kalian prosentase. Ayo wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Kemudian sing kadise kala wingi menunjukkan pentingnya niat, bahwa niat sing api niku sangat berpengaruh terhadap amal sing dilampahi. Kariyen diceritakan nalikane sinten niku Nabi Adam dipun donaken teng donya kali Gusti Allah kali Siti Hawa. Wekdal niku menurut riwayat disertai dengan beberapa daun saking swarga yang digunakan sebagai penutup aurat. Nah, setelah beberapa hari, beberapa bulan atau tahun, kemudian enten khayawan mergo ngerti Nabi Adam niku seorang nabi sing asale ka swarga, terus di karena sebuah dianggap melakukan kesalahan karo Gusti Allah sehingga didukne teng dunya. Lah enten khayawan dzubyah, dzubyah niku kidang. Niku pengin hormat teng Nabi Adam. Mergo niku seorang nabi sehingga engko dereng enten manungsa liya. Jadi kidang niku ndugeni mengunjungi Nabi Adam sebagai hormat bahwa beliau adalah seorang nabi. Akhirnya kalian Nabi Adam diwai godong nih, godong sing koswargo, sehingga dipangan, sing dadene kidang nih, akhirnya awake wangi. Kalau ngantos sak niki nih, perune kidang nih kan wangi, misik nih kan saking perune kidang, jenis kidang, enten sing perune nih wangi, jobia. Hingga jadi minyak misik sing wangi ini mboten karo-karo. Hari ini ku asale awake wangi kabeh. Mantun sowan, begitu roh kidang niku awake wangi, kewan-kewan liyane padha takok, kok mali awakmu wangi? Cerita mari sowan Nabi Adam. Akhire kewan-kewan padha sowan, tujuane ku ben awake wangi. Bahasan suan Nabi Adam ya ora diwehi apa-apa. Mergo tujuane beda. Kidang mau tujuane hormat Nabi Adam. Kewan-kewan liya tujuane ben awake wangi. Ben oleh anugrah rupa awake wangi, akhire gak oleh apa-apa. Lah sing kidang tujuane hormat teng Nabi, ya akhire angsal godhong singkong swarga sing dipangan dadekne awake. Maniku kalau ini wa inna malikul limriin manawa, niat api niat saya itu penting sehingga sakit nopo-nopo mawan ku diniati sing api atau diniati sing sak kata-katai api sakit-sakit terus kalau ini dipun gambarakan Kanjeng Nabi sebagai penjabaran wa inna malikul limriin manawa, Kanjeng Nabi ndawaken tiyang sing hijroe niku nuruti perintah Gusti Allah, pesan Gusti Allah nggih oleh ganjaran Allah, oleh syafaate Kanjeng Nabi. Teng hadis menika Kanjeng Nabi ndamel contoh hijrah. Walaupun niki maksudnya mboten kudu hijrah tok. Amal-amal lintune lek tujuane mboten lillahi wali rasuli nggih mengke mboten begitu enten faedah. Nah, Kanjeng Nabi nyontokaken hijrah kados kala wingi bahwa
terkait enten sing tiang hijrah. Hijrah ini ku tujuannya tujuan duniawi. Tujuannya tujuan duniawi. Sehingga Kanjeng Nabi memberikan gambaran wa inna malikul limrin manawa dengan gambaran hijrah. Nah, hijrah niku napa maksudnya? Hijrah niku secara bahasa artine napa nggih? Atarku niku namanya hijrah, meninggalkan niku namanya hijrah. Mulane lek teng bab fikih niku lek enten bojo sing purik niki suami angsal memberikan taksiran sing pertama dengan cara dituturi. Barisure gak kena engko dihajru. Hajru fil madoji karena ditinggal ora dijak turu bareng. Mergo hijrah niku asal manane tarku. Ning mboten angsal hajru fil kalam. Ngeneng niku mboten angsal. Ngeneng niku bahasa Arabe nggih hajru fil kalam. Mergo ngeneng niku berarti ninggal omongan. Jadi sing angsal ninggal mboten ngejak turu, mboten angsal ninggal omongan. Ini tetap diajak omongan. Iku secara bahasa artine ninggal. Enten makna luwet, enten makna syara, enten makna hakikah. Makna syara hijrah niku mufarokotu daril kufri ila daril Islam. Jadi pindah saking negara kufur, wilayah kufur menuju wilayah sing islami. Niku namine hijrah secara syar'i, secara syar'i. Nah, hijrah sing ninggal wilayah kufur ke negara Islam niki hukume nggih saged nerno. Sing pertama hukume wajib ketika orang yang berada di negara kufur tidak bisa melaksanakan apa tuntunan syariat dengan nyaman. Pemane yang luar negeri, yang negara barat sing kufur, teng riku wong Islam gak oleh ngamalne ajarane. Oleh ngeten iki wajib pindah, wajib menuju ke daerah sing Islam. Hukume wajib, ngeten iki hukume wajib. Kados riyen king Mekah pindah ke Medina. Mergo Mekah niku wong Islam semakin hari semakin ditekan, mboten angsal nglakoni ibadah. Nah, ketika dia tidak mampu menghadapi tekanan iki, maka dia wajib hijrah. Sing sik mampu nggih mboten napa-napa. Karena itu maka kemudian riyen enten hijrah. Hijrah sing pertama riyen saking Mekah teng Habasyah. Bab jaman riyen Madinah dereng patek Islami. Sehingga hijrah sing pertama riyen saking Mekah teng Habasyah. Habasyah niku Ethiopia, saniki Ethiopia. Sebab pertimbangane Kanjeng Nabi Habasyah niku negara sing ngakoni enek Gusti Allah. Rajane kan agamane Kristen. Lek Kristen berarti kon sik duwe Gusti Allah. Berarti enek kemiripane kali Islam senajan mboten persis. Sehingga tiang-tiang sing mboten kuat siksaan niku kali Kanjeng Nabi kan hijrah teng Habasyah. Enten beberapa, enten 72 napa pinten sing hijrah. Nah, sak sampunipun iki hijrah gelombang pertama. Sak sampunipun iki teng riko suwi-suwi enten kabar, king riko enten kabar lek Mekah wis aman. Mengakhiri padha mulih malih teng Mekah. Ternyata Mekah dereng aman. Ternyata niku kabar bohong. Mergo wong Mekah nyebarne kabar lek Mekah wis aman. Wong kafir supaya sing teng hijrah nang Habasyah supaya bali. Wasan bali ternyata sik rung aman. Akhire hijrah malih ke Habasyah. Nah, hijrah gelombang kedua. Nah, kemudian sak sampunipun
Madinah niku kathah tiyang Islami terkondisikan, akhirnya Kanjeng Nabi mempelopori hijrah teng Madinah. Ini ibrah sing wajib. Mergo dari tempat sing kufur ketika dapat tekanan ga iso nglakoni ajaran Islam dan tidak mampu bertahan, maka wajib pindah ke negara Islam. Karena itu maka ketika penaklukan kota Mekah, ketika Mekah bisa ditaklukkan umat Islam, Kanjeng Nabi dawuh la hijrata ba'dal fathi, wis gawe hijrah neh sause takluke negara Mekah. Mergo Mekah pun dadi negara Islam, wis mboten kufur malih. Sehingga wis gak perlu si wong sing Mekah hijrah malih teng Madinah. Ayo kowe wajib menawa. Mengke hukum mboten wajib ketika dia tidak mampu untuk hijrah. Bapakane wong wedok engko arep metu terang-terangan bahaya sehingga mau muka hijrah ya mboten napa-napa. Ya tetap berusaha semaksimal mungkin ngelakoni ajaran asal Islam sing sak mampune sambil menunggu kesempatan untuk hijrah. Sebagian dawakan enten ingkang dawakan saya buatan hijrah dari pacar hijrah ketika dia di negara kafir tetapi dia mendapat kebebasan untuk melakukan ibadah. Akan ini mubah mboten hijrah mboten apa-apa. Atau kalau mendapat kebebasan menjalankan ibadah, bahkan dia bisa membentuk komunitas Islam teng negara kafir, maka sing sae malah mboten hijrah. Bab oleh hijrah Islam malah sulit berkembang. Nah, sehingga kalau dia bisa menjalankan dan bisa membentuk komunitas Islam tanpa ada gangguan, sing sae malah mboten hijrah, tetap berada di negara kafir. Nek ada teng Amerika, mulai niko kan negara kafir. Tapi teng mriko nglakoni ajaran Islam mboten dilarang. Mulai ngoten ya ora kudu hijrah, ora wajib. Bahkan kalau teng mriko saged membentuk komunitas Islam, sing sae nggih tetep teng mriko. Persane Islam saged terbesar tersebar di negara niku. Nah, ku hijrah secara syar'an. Enten hijrah secara hakikatan. Maksudnya hakikatan niku hijrah menurut ahlul hakikoh, menurut ulama-ulama sufi. Hijrah niki maknane napa niku ya, man hajaro ilama amanuya anhu, niku namanya hijrah. Atau tarkuma nuhyan, niki hijrah secara hakikat, meninggalkan apa-apa yang dilarang kalian syariat. Niku namine hijrah. Asale maksiat, maksiat ditinggal. Niku namine hijrah. Hijrah secara hakikah. Ono saniki kan enten istilah hijrah. Sing asale gak jilbaban malah jilbaban. Niku diarani hijrah. Niku hijrah hakikatan. Mergo nutup aurat niku, buka aurat haram, jadi dia meninggalkan kekaroman itu malah nutup aurat, itu berarti meninggalkan apa yang dilarang namanya hijrah. Tapi nggih mboten niku tok. Hijrah mboten kok berarti asale gak jilbaban malah jilbaban, ngoten niku tok mboten. Pokoke pindah dari perkara sing maksiat menuju ke mboten maksiat namanya hijrah. Mereka Kanjeng Nabi nate dawuh al muslimu man salimal muslimu namin lisani wa yadi. Wong Islam sing tenanan nggih niku wong sing umat Islam lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Itu berarti wong Islam sing tenanan, sing sempurna tenanan. Artinya wong Islam sing wong Islam liya tidak mendapat gangguan, tidak tersakiti baik oleh lisan maupun tangan. Terus Kanjeng Nabi dawuh wal muhajir man hajaro amanuhya anhu. Wong sing hijrah tenanan iku wong sing meninggalkan apa sing dilarang bagi orang itu. Sehingga ini diarani hijrah sing hakikatan tarkuma nuhya anhu.
atau tarkumana harlahu an. Nah ini hijrah. Ya disinggung kalau ini menika. Wah niku sing kalau wingi. Nah niki at-targhibu taikiku meden-medeni. Mingkat mil ilmi saking memetakan ilmu. Wa min ayya lama lan saking yento ngaweruhi sapa wong duweni ilmu sapa wong ning walayak malah lan yento ora ngamal sapa wong. Walau alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.